Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insan Terkepo. Oke guys, di kesempatan kita kali ini kita bakalan kasih tips atau trik cara untuk melepas leher yang sudah ambrol seperti ini ya guys. Jadi ini kan bagian sini kan mepet sekali ya guys. Ini mepet sekali. Ketika mau digunakan pahatan seperti ini dari sebelah sana, ini rata ya guys, jadi tidak bisa untuk dikeluarkan ya. Ini misalkan dari sebelah sini itu sudah dipastikan tidak bisa ya guys, karena di bagian sini itu betul-betul rata ya, ngerata, jadi tidak ada spasi. Nah kalau seperti ini biasanya kan kalau leher ambrol masih ada sisa-sisanya yang ada di dalam sini. Nah sisa-sisanya itu kita gunakan atau kita manfaatkan dengan cara ditata ya, yang penting bisa untuk mengeluarkan bagian rumah leher ini ya guys. Kalau teman-teman ada yang punya las, bisa juga digunakan dengan cara ditutup las di bagian sini biar ada tonjolan dan itu bisa untuk melepasnya. Nah di kesempatan kali ini untuk teman-teman yang tidak punya las atau tidak punya tracker yang lainnya ya, jadi pastinya untuk lahernya yang ambrol itu masih ada bundaran, terus masih ada juga gotri-gotri yang tersisa ya guys. Nah caranya cukup mudah dan cukup simple ya guys. Nah seperti ini kita akan taruh di sini biar bisa untuk melepasnya. Yang teman-teman butuhkan yaitu untuk merekatkan yaitu sebuah stand plate ya. Stand plate kita taruh di sebelah sini ya guys. Nah taruh di sebelah sini untuk menaruh dari gotri ya ataupun pilor biar tidak jatuh, seperti itu ya guys. Oke langsung saja ke tutorialnya ya guys. Buat teman-teman yang belum support channel Insan Terkepo, jangan lupa buat subscribe ya guys, karena akan ada selalu video-video atau konten-konten yang menarik seperti itu ya guys. Nah susun rapi gini ya, misalkan sisa berapa tinggal disusun saja, susun secara rapi ya. Nah seperti ini, susun semuanya karena biar bisa dikeluarkan. Oke cek niki nyopot leher. Oke kita susun sampai benar-benar rapi ya guys. Bentar ini ada yang jatuh ini guys. Nah seperti ini. Karena untuk melepas rumah leher yang ambrol itu dibutuhkan kesabaran ya guys. Nah kemudian kita rapatkan lagi menggunakan stand plate, jangan sampai jatuh ya. Nah kalau sudah tertata seperti ini, kemudian kita masukkan yang bagian sininya. Nah seperti ini gini guys, jadi ini kan sudah masuk, tinggal kita geser untuk pilornya ini ya guys. Pilornya ini kita geser, nah seperti ini kita geser. Oke nah biar tidak lepas untuk tengah-tengahnya, untuk bantalan nanti ketika kita mau melepasnya seperti itu. Nah seperti ini guys. Nah kalau seperti ini kan tidak bisa lepas, ininya tidak bablas ya, digini-gini kan tidak lepas. Oke kalau sudah seperti ini, kemudian kita balik dan kita lepas dengan menggunakan tracker seadanya ya. Seperti ini, kemudian kita gunakan kayak gini atau dipahat der gitu ya.
Oke, seperti ini. Kalau kurang besar, kita gunakan yang lebih besar. Oke, kita gunakan yang agak dalam ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu biar diberikan kemudahan ya, guys. Nah. Nah, oke. Kita lihat apakah terlepas dan benar saja, guys. Bisa mudah terlepas ya. Kita dari sini. Oke. Kita ketok. Nah, dengan sangat mudah sekali untuk lahar yang rumahnya masih tertinggal di dalam sini, bisa dengan mudah dilepas ya, tanpa menggunakan tracker ataupun tanpa menggunakan las. Oke. Mudah-mudahan tips dan trik kali ini yang sedang mengalami ambrol lahernya terus tertinggal di dalam, mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah solusi buat teman-teman yang sedang mengalami. Jadi tidak harus ke bengkel, cukup dikerjakan seperti di video ini. Pastikan betul-betul sesuai video ini, insya Allah bisa terlepas untuk rumah lahar yang tertinggal di dalam sini. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa terus support channel Insan Terkepo dengan cara like, good comment, share, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.